Eh, ono na ta. Apunten ah, iya mas, sana sana. Perkembangan bela diri di tanah air, khususnya seni bela diri pencak silat, dari waktu ke waktu kian tenggelam, seolah luput dari perhatian. Dengan kondisi yang seperti ini, sudah sepatutnya kita sebagai putra bangsa merasa prihatin. Atas dasar itulah, Bapak Asep Hidayat selaku guru besar mendirikan Padepokan Silat Tapak Sepuh Liga Rasa Putra untuk memelihara kesenian bela diri pencak silat agar terpelihara dan berkembang jauh sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, negara, dan agama. Karena budaya pencak silat adalah jati diri bangsa. Awal berdirinya Padepokan Tapak Sepuh Liga Rasa Putra itu berawal dari tahun 2003 yang didasari dulunya mengikuti perlombaan di UNSIL. Kebetulan saya yang mewakili Tasikmalaya. 5 unsur pesilat yaitu ikrar pesilat. Yang ke-1 pribadi yang berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persahabatan dan perdamaian. Yang ketiga adalah insan yang senantiasa berpikir bertindak positif, kreatif, dan dinamis. Yang ke-4, kesatria yang menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan serta tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan. Yang ke-5 adalah kesatria yang mempertanggungjawabkan kata dan perbuatannya. Untuk murid itu ada dari 2003 itu 700 lebih lah, udah ngeluarin. Kalau sekarang sampai 200. Prestasinya juara umum di Sorda, juara umum tingkat nasional O2SN, terus kemarin PD Cup, Periksa Diri Cup se-Jawa Bali. Pencaksilat itu sekarang tidak hanya di ranah Jawa Barat, di ranah Indonesia, tapi udah internasional, udah diakui sama UNESCO. Hari sekarang pun lagi ada Asian Games di Padepokan Taman Mini Jakarta. Pencaksilat diunggulkan khususnya untuk juara umum. Pesan-pesannya bagi khususnya untuk anak muda, mari kita lestarikan budaya kita khususnya pencaksilat, karena kalau bukan kita yang melestarikannya, mau siapa lagi?